seluruh peserta upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini SMA Negeri 1 Babang Lipuro memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April yang dilaksanakan hari ini Senin 23 April 2018. Hari ini sangatlah istimewa. Karena apa? Dalam rangka memperingati Hari Kartini ini, siswa-siswi SMA Negeri 1 Babang Lipuro banyak sekali mendapatkan kejuaraan. Ini merupakan salah satu contohnya. Ini medali emas yang diperoleh oleh siswa kebanggaan SMA Negeri 1 Babang Lipuro. Dan ini juga piala yang didapat oleh salah satu siswa SMA Negeri 1 Babang Lipuro. Sebenarnya masih sangat banyak piala dan kejuaraan yang masih didapat SMA Negeri 1 Babang Lipuro. Karena tidak bisa dibawa semuanya, tidak bisa di beritakan semuanya sekarang, hanya segelintir ini saja yang dapat dipublikasikan. Tapi nanti secara simbolis saja, yang saya panggil maju ke depan hanya dua siswa saja. Yang pertama adalah Ananda Ramdina Finita, kelas 12 IPA 1, juara 1 lomba IC tingkat nasional yang diselenggarakan oleh ITB, Institut Teknologi Bandung, dalam rangka rangkaian kegiatan Sanitari Expo 2018. Lalu yang kedua, Ananda Baris Bilkis Kansa, kelas 10 IPA 1, juara 3 cerpen pekan jurnalistik. Berikutnya daftar kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Bantul tahun 2018. Ananda Sekarang Tari, monggo diserahkan medalinya kepada Ibu Tri Sumarte. Mudah-mudahan yang lain akan mengikuti jejak teman-teman.